Mendoan menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Selasa, 3 November 2020 bersama saya Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih salam sehat berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 14 ayat 15 sampai 24. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi sementara perjamuan berlangsung seorang tamu berkata kepada Yesus "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya "Ada seorang mengadakan perjamuan besar ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai ia menyeru hambanya mengatakan kepada para undangan marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru saja menikah dan karena itu, aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan tuan. Apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat. Maka Tuhan itu berkata, Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke semua jalan dan persimpangan jalan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ada kata bahas, dalam bahasa Latin berbunyi "Inte confido" kepadamu aku percaya. Rahmat dan mujizatnya akan terjadi manakala kita percaya kepadanya. Perumpamaan Yesus dalam Injil Lukas kali ini. Sejenak mengingatkan kita pada kisah mujizat Yesus yang pertama di dalam perkawinan di Kana, meski saatnya belum tiba. Tetapi karena kepercayaan Maria, Yesus membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi saat kita percaya. Rahmat Allah selalu tercurah kepada kita setiap saat dan setiap waktu, namun rahmat itu tidak akan pernah bekerja jika kita tidak percaya kepadanya. Begitulah hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut untuk mengkritik orang farisi yang selalu diberi kelimpahan rahmat dari Allah namun tidak percaya kepada Yesus putranya. Mari di dalam hati, lebih-lebih saat hidup kita terasa berat, kita daraskan inte confido kepadamu Aku percaya, marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk percaya kepadamu. Kami mohon, tambahkanlah selalu iman kami dari hari ke hari agar kami senantiasa percaya akan tawaran rahmat darimu, demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita. Sana saudara kita dimanapun berada dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kasih Bapa Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Salam mendoan.